Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya Takdir Ali Sabana. Nah, jadi hari ini saya menyaksikan pertandingan antara Grandmaster yang sedang bertanding catur melawan Dewa Kipas. Jadi walaupun di sesi-sesi terakhir ini 3 kali pertandingan Dewa Kipas atau bisa dikenal dengan Padadang kalah melawan Grandmaster Iren. Nah, jadi ada beberapa hal yang saya ambil pelajaran dalam acara catur yang besar pada sore hari ini. Yang pertama adalah video atau siaran langsung yang diadakan oleh Deddy Corbuzier ini sangat bermanfaat, mengedukasi dan memperkenalkan kembali catur yang mungkin selama ini tidak seberapa banyak orang yang menyukai catur. Dengan program acara ini, catur mulai bangkit lagi, mulai dikenal orang lagi karena dengan viralnya akun Chess Dewa Kipas yang telah diblokir beberapa hari yang lalu. Nah, jadi itu tanggapan dari saya dengan adanya program seperti ini, acara seperti ini, catur di Indonesia mulai mulai naik lagi. Jadi sangat banyak orang-orang yang kembali tertarik kepada catur. Bahkan saya pribadi, saya sekarang menginstal permainan-permainan catur chess.com. Oke, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertandingan ini sangat besar hadiahnya ya. Yang menang dapat 200 juta, yang kalah dapat 100 juta. Ya, itu bukan hadiah yang sangat kecil ya. Walaupun pada kenyataannya dapat 100 juta dan Irene dapat 200 juta. Tapi 100 juta itu hal-hal yang sangat besar. Oke, selamat dan terus sukses untuk Padadang dan juga Grandmaster Irene.